Hai, ini episode terakhir Adi Isa. Terima kasih untuk yang udah ngikutin kita dari awal. Semoga bisa bermanfaat dan mengedukasi kita bagaimana caranya menghadapi perbedaan. Jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang berbeda pandangan. Kita, mereka, kita semua sama-sama cinta Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada perbedaan, kita harus bersikap yang baik, ilmiah, dan didasari rasa cinta sesama umat. Semoga Allah jadikan kita umatnya yang bersatu dan saling mengingatkan. Sampai di sini kisah Ading dan Nisa. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami segenap Dewan Pengurus Pusat Rabithah Alawiyah mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Bisa tanya dan konsultasi masalah apapun ditanya Ustadz di Pondok Sanad. Yuk daftar, cuma 15.000 per bulan.